Konflik Rusia versus Ukraina sudah memasuki hari ke-125 sejak awal invasi. Pada Selasa 28 Juni 2022, beredar rekaman di Telegram yang menunjukkan serangan pasukan Rusia ke posisi militer Ukraina. Serangan itu diklaim terjadi di wilayah Kharkov, Ukraina pada 26 Juni. Dalam keterangan unggahan disebutkan, ini dampak serangan pada DRG Angkatan Bersenjata Ukraina. Pukulan itu disampaikan oleh kru mortir akurasi pada bingkai dan didukung oleh serangan MLRS jelasnya. Tampak dua kendaraan Ukraina hancur setelah mendapat serangan dari Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!